Sama saya Alfian yang pastinya di channel Kudetek. Dan di video kali ini kita ngerakit PC gaming kere-hore lagi bapak-bapak sekalian. Dan sekarang kita udah masuk di episode 57 dengan budget berapa? Benar sekali, 4 jutaan aja. Tapi di video rakitan PC kali ini kita pakai komponen dari Full Furion, karena memang menarik banget buat kita bahas. Komponen Full Furion ini harganya masih ramah kantong para kaum kere-hore gitu loh pak ya. Harga ini cukup oke lah di kantong kita gitu kan. Dan yep, 4 jutaan kira-kira kita dapat komponen apa aja sih, maksudnya spesifikasinya tuh kayak gimana. Dan ini lengkap banget pembahasannya, dari mulai pembahasan gaming, pembahasan live streaming, pembahasan rendering, semuanya ada di sini. Penggunaan daya, penggunaan suhu juga semuanya ada di sini. Jadi cukup super duper lengkap sekali bapak-bapak sekalian. Langsung aja kita perkenalkan komponen satu persatu bersama Kuli. Kita merakit PC, let's go. Komponen pertama udah pasti motherboard. Saya pakai motherboard dari Furion, yaitu Furion Durevel H61MS V2, dan ini adalah satu-satunya motherboard H61 yang isinya tuh pakai chip B75 cuy, pakai chipset midrange. Udah gitu ada slot M.2 NVMe-nya pula. Dan buat harganya juga masih masuk akal banget di Rp800.000. Kita udah dapat garansi 2 tahun full dari distributornya mereka, PT Asia Global Success Indo. Spesifikasi lainnya, motherboard ini support prosesor Intel generasi kedua ataupun Intel generasi ketiga yang pakai soket RGA1155. Slot RAM-nya ada 2 slot DDR3 dan MOBO ini pakai form factor MATX. Lanjut ke komponen berikutnya, ada prosesor. Tentunya kita pakai prosesor Intel Core i5 Gen 3, yaitu Intel Core i5 3470 yang punya 4 core 4 thread dengan base clock 3,2 GHz dan boost clocknya up to 3,6 GHz dengan TDP sekitar 77 watt. Buat harga prosesor ini udah mulai turun harga, bre. Terakhir saya beli sekitar 450 ribuan, sekarang kalian bisa beli dengan harga 350 ribu aja. Buat CPU coolernya, kita nggak pakai stock cooler, bre. Pakai yang ada variasinya dikit dah. Ini adalah Sigmatec atau Sagatec Apache Plus. Ini tuh termasuk cooler bertipe top-down cooler. Sebenarnya cara kerjanya mirip stock cooler, bre. Yaitu si kipas bertugas menghisap udara untuk dihembuskan ke heatsink aluminium di bawahnya. Dan biasanya cooler jenis ini dipakai buat rakitan PC SFX atau small form factor. CPU coolernya pun cuma 77 mm aja, bre. Lanjut ke RAM atau memorinya, kita pakai Kingston HyperX Fury. Kita pakai dual channel 16 GB DDR3 1600 MHz biar stabil pastinya. Yang bikin RAM ini legend ya heatsinknya ini, bre. Dulu kan jarang banget RAM DDR3 yang pakai heatsink. Komponen selanjutnya soal storage atau penyimpanan. Saya kasih dua opsi storage nih. Ada M.2 NVMe SSD Acer dengan tipe FA100 berkapasitas 256 GB yang pakai interface PCIe Gen 3 dengan speed read up to 3300 Mbps dan speed write-nya up to 2700 Mbps yang harganya Rp614.000. Sedangkan opsi storage kedua bisa pakai SSD SATA dari Furion dengan nama Furion Drake berkapasitas 256 GB juga, di harga lebih murah di Rp479.000. Soal garansi, buat M.2 NVMe dari Acer bergaransi 5 tahun, sedangkan SSD SATA-nya Furion ada garansi 3 tahun. Next, buat VGA card-nya, saya kasih dua opsi VGA card juga dong. Pertama ada Furion AMD Radeon R7 354 GB DDR5 128 bit di harga Rp1.522.000. Kedua ada Furion Nvidia GeForce GTX 750 2 GB 128 bit DDR5 dengan harga harusnya sih 1,5 jutaan yang versi 2 GB-nya, tapi di official store Furion yang VRAM 2 GB lagi kosong nih. Tapi di toko lain harganya 1,5 juta juga kok. Tampilan kedua VGA ini mirip kok, yang bedain cuma stiker defense-nya aja. Nanti kita bandingin performa dari kedua VGA ini ya. Kira-kira mana yang lebih worth it? Lanjut ke power supply-nya. Karena cuma pakai Intel Core i5 generasi ketiga dan VGA-nya ber-TDP rendah sekitar 55 watt, kita cukup pakai PSU yang 500 watt aja, bre. Ini adalah PSU Furion MV Series 500 watt. Di box-nya sih ada sertifikat 80 plus watt. Perkabelannya cukup lengkap, tapi ya masih rainbow gini. Tapi udah dibalut sleeve kok, jadi nggak terlalu berceceran. Terakhir buat wadah atau casingnya, kita pakai casing dari Furion Enigma yang termasuk
showcasing Mi Tower. Tampilannya udah oke sih. Panel depan ada tarikan garis yang dikasih LED strip, terus tetap dikasih finishing mesh buat memperlancar airflow-nya. Set panel kiri juga udah pakai tempered glass biar enakan dipandang komponennya. Cuma yang agak kurang dari casing ini tuh di penempatan PSU-nya dan soal kabel manajemen. Slot PSU-nya masih pakai desain jadul yang diletakkan di atas tanpa PSU cover. Jadinya bre, buat nyimpen kabel PSU yang berlebih agak susah nih bre. Untungnya set panel yang kanan agak cembung, jadi nggak terlalu ngepres pas nutup karena ada area lebih buat kabelnya. Karena casing yang kita pakai belum ada fan casingnya, kita tambahin 3 fan casing dari Furion Diamond Rock yang udah ARGB. Dari desainnya sih saya pribadi kurang demen, rada lebay sih, tapi ini selera ya. Sebenarnya udah cakep loh fan casingnya ini. Hasil warna LED-nya tuh halus, tapi desain diamondnya jadi bling-bling gini. Cocoknya sih fan casing ini dibarengin sama RAM-nya G-Skill Trident Set yang heatsink-nya ada finishing berlian bling-blingnya bre. Selanjutnya kita ngomongin soal harga nih. Ada beberapa pilihan, jadi tergantung dari kalian mau pilih yang mana. Kalau misalkan kalian pakai SSD Acer FA100 dengan kapasitas 256GB, total harganya jadi Rp4.995.000. Kalau pakai SSD SATA Furion Drake 256GB, totalnya jadi Rp4.860.000. Tapi kalau kalian mau pakai 2 SSD langsung, totalnya jadi Rp5.476.000. Ya terserah lah kalian mau pakai VGA dari AMD ataupun VGA dari Nvidia. Tapi kan bang, kita kan belum tahu performanya. Maka dari itu, kita langsung aja masuk ke segi performanya. Pertama, kita uji dulu untuk prosesornya. Kita pakai prosesor Intel Core i5 generasi ketiga, yaitu Intel Core i5-3470 dengan 4 core 4 thread di 3,6 GHz pakai software Cinebench R15. Kita uji 5 kali loop, hasilnya konsisten di 453 poin. Gimana jadinya kalau prosesor Intel Core i5-3470 dengan harga 350 ribuan ini kita bandingkan dengan prosesor AMD Athlon 3000G dengan harga 800 ribuan. Dan hasilnya bre, kira-kira perbedaan performanya sekitar 15% lebih tinggi si prosesor Intel Core i5-3470-nya bre. Walau prosesor ini udah cukup tua, usianya sekitar 10 tahunan, tapi performanya masih oke lah. Ya karena memang punya 4 core 4 thread ya, sedangkan Athlon 3000G kan cuma punya 2 core 4 thread. Tapi menarik sih buat kita bahas. Dan selanjutnya, kita uji untuk performa VGA-nya nih bre. Ada dua VGA pembanding, pertama Furion AMD Radeon R7-350 dengan VRAM 4GB, dan Furion NVIDIA GeForce GTX 750 non-TI 2GB VRAM. Kenapa saya pilih dua VGA ini? Karena dari segi harganya sama bre, di angka 1,5 jutaan. Mungkin kalian bakal pilih yang Furion R7-350-nya karena punya VRAM lebih gede dari Furion GTX 750. Tapi okelah, kita buktiin performa dari kedua VGA ini. Kita tes pakai software 3DMark Firestrike Extreme dan TimeSpy Extreme. Di Firestrike Extreme, skor dari GTX 750 lebih tinggi di angka 1738 skor grafik. Peningkatan performanya sekitar 64% dari Radeon R7-350 4GB-nya bre. Sedangkan di TimeSpy Extreme, skor dari GTX 750 di angka 450 graphic score berbanding 290 graphic score dari Radeon R7-350 4GB. Kira-kira perbedaan performanya sekitar 55%. Jadi, kalau dilihat dari segi performa, GTX 750 2GB ini udah unggul telak dari Radeon R7-350 4GB. Oke deh, sekarang kita langsung aja uji kedua VGA ini untuk penggunaan renderingnya. Ya kali kita nggak tes buat ngerender kan? Kita uji pakai software editing Premiere Pro 2021. Kita tes render video berdurasi 1 menit di resolusi Full HD 1080p 60fps. Di Radeon R7-350 4GB butuh waktu render sekitar 1 menit 3 detik. Sedangkan pas pakai GTX 750 2GB butuh waktu render sekitar 19 detik aja. Wah, perbedaan waktu rendernya mayan jauh juga ya. Rada nggak percaya sih, akhirnya aku tes ulang render satu kali lagi pakai Furion GTX 750 2GB ini. Dan di pengujian yang kedua sama juga, butuh waktu render 19 detik juga. Ya, kalian bisa simpulkan sendiri deh. Nggak selesai cuma di situ aja bre, kita ada tes gaming juga dong. Kita siapkan 7 game buat ngetes kedua VGA ini atau di PC-nya Furion ini bre. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita lihat untuk performa gamingnya. Once upon a time we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are gone. And I don't need you anymore.
asking myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I try, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for. But I've got to move on. I don't wanna if you feel it too. Your chances are over. Oke, gimana? Kalian udah lihat kan performa gaming dari PC Furion ini menggunakan dua VGA yang berbeda? Pakai dua VGA berbeda, ternyata AMD Radeon R7 354GB bisa buat record video juga loh. Di softwarenya udah terbuka fitur screen video record. Gokil. Kalau GTX 750 udah pasti bisa buat record game karena punya encoder kan. Tapi bre, buat gaming Apex Legend, Furion Radeon R7 354GB ini ngos-ngosan banget. Dan pas saya coba buat record game Apex Legend selalu nge-crash. Jadi mau nggak mau recordnya pakai kamera aja. Kalau pakai Radeon R7 354GB sebenarnya masih sanggup main di resolusi 720p dengan grafik low tanpa record. FPS-nya pun dapat di angka 45 FPS. Tapi bre, kalau head to head sama GTX 750 kelihatan jauh performanya. Rata-rata FPS-nya pun sekitar 60-an FPS dan itu udah bisa sambil record game Apex Legend loh. Di game GTA 5 pun rata-rata FPS-nya lumayan jauh, 103 FPS untuk GTX 750 berbanding 59 FPS untuk R7 350 pakai resolusi 1080p settingan grafik normal lagi. Di games Forza Horizon 4 kelihatan R7 354GB ini ngos-ngosan banget. Pakai resolusi 720p settingan grafik very low aja dapet cuma 34 FPS, sedangkan GTX 752GB masih bisa banget ngangkat game Forza Horizon 4 di resolusi 1080p di grafik very low dengan rata-rata 49 FPS-an. Kalau dilihat performa gamingnya udah jelas unggul GTX 750 walau cuma 2GB VRAM. Dan sebenarnya di rakitan PC kere-hore, VRAM gede tuh kayak kurang kepake banget bre. Dan 2GB VRAM udah cukup banget kok buat gaming ringan. Masih kurang cukup buat ngelihat performa dari PC gaming Furion ini? Di budget 4 jutaan di episode 57, tenang aja, sesuai dengan judul, kita tes PC Furion ini buat live streaming pakai dua VGA yang berbeda juga dong. Kita mau ngelihat seberapa jauh sih performa dari PC Furion ini. Tapi bre, maaf banget, pas kita tes streaming pakai VGA Radeon R7 354GB, hasilnya patah-patah parah banget. Padahal cuma streaming Valorant doang. Kalian lihat sendiri deh cuplikan hasil live streamingnya. Linknya saya taruh di deskripsi video ini ya. Jadinya bre, saya cuma bisa kasih kesimpulan kalau PC Furion ini bisa banget kalian pakai buat live streaming. Tapi kalau pakai VGA Furion GeForce GTX 750 2GB-nya, karena encodernya udah cukup sanggup lah buat live streaming. Buktinya saya tes live streaming Valorant dan game GTA 5 masih terbilang lancar. Walau di beberapa kondisi pasti ada drop FPS. Karena memang ini kan PC gaming gere-hore. Jadi wajar aja kalau performa buat live streamingnya nggak sepowerful PC gamingnya harganya 10 jutaan ke atas. Udah beda kelas ya bre. Next, kita ngomongin soal suhu nih. Kita tes di kondisi ruangan menggunakan AC sekitar 26 derajat Celcius dalam keadaan case tertutup. Kalau ini terbuka kenapa? Supaya nggak kena refleksi cahaya, karena kan pakai tempered glass bre. Konfigurasi fan casingnya pakai 3 buah fan 12 cm di bagian depan untuk intake, sedangkan di bagian belakang nggak ada fan sama sekali. Suhu idle prosesornya sekitar 43 derajat Celcius. Suhu maksimum prosesornya pas dipakai buat gaming PUBG Steam sekitar 68-70 derajat Celcius. Buat suhu VGA-nya nih, suhu idle GTX 750 2GB sekitar 31 derajat Celcius. Sedangkan suhu idle Radeon R7 354GB sekitar 42 derajat Celcius. Nah, suhu maksimumnya buat GTX 750 2GB sekitar 56-58 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimumnya Radeon R7 354GB sekitar 66 derajat Celcius. Terakhir dah, kita tes untuk penggunaan dayanya.
pakai dua VGA yang berbeda, kira-kira kayak gimana sih, biar kalian tahu juga kan untuk penggunaan dayanya. Pertama kita tes VGA Furion Radeon R7 354GB dulu. Penggunaan daya pas kondisi idle 68W. Dipakai buat nonton video YouTube 1080p, penggunaan dayanya 83W. Buat gaming GTA 5 1080p butuh daya 127W. Pas di stress test pakai software Aiden 4 Extreme, penggunaan daya maksimalnya sekitar 136W. Sedangkan pas kita tes pakai VGA Furion GTX 752GB, penggunaan daya idle-nya sekitar 58W. Pas dipakai buat nonton video YouTube 1080p, penggunaan dayanya 72W. Kira-kira turun 10W ya dari Radeon R7 350-nya. Buat gaming GTA 5 1080p butuh daya 130W. Pas di stress test pakai software Aiden 4 Extreme, penggunaan daya maksimalnya sekitar 144W, Bre. Dan itu dia, Bre. Cukup lengkap sekali, bukan cukup doang, tapi emang udah lengkap banget kita ngebahas PC Furion ini dengan budget 4 jutaan di episode 57 ini, Bre. Gimana menurut kalian? Ya, kesimpulan yang bisa saya dapat sih, mending kalian pakai Furion GeForce GTX 750 walaupun VRAM-nya cuma 2GB, tapi memang di budget segini VRAM 2GB itu udah lebih dari cukup. Ini PC bisa kalian pakai buat ya rendering video ringan 1080p. PC ini juga bisa kalian pakai buat streaming ya, kalau kalian main game Valorant ataupun GTA 5 ini masih bisa. Cuma ya perlu diingat performanya gak begitu kenceng ya, Bre, ya buat live streaming. Tapi setidaknya udah bisa live streaming, itu udah bagus banget. Ya untuk penggunaan dayanya sih gak lebih dari 150W, itu masih terbilang hemat daya. Dan kira-kira itu dia rakitan PC Furion ini di episode ke 57 dengan budget 4 jutaan. Gimana menurut kalian? Coba deh kita diskusi di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Elvian, selaku host di channel ini, ucapan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.